Jika kita perhatikan, akar bambu bukanlah hal yang istimewa. Selama ini hanya menjadi limbah dan digunakan sebagai kayu bakar. Namun di tangan para perajin akar bambu diubah menjadi barang seni yang memiliki nilai tinggi. Seperti di tangan Eni Purwanti dan suami, dari Desa Jambu Kulon, Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya Eni bekerja sebagai marketing farmasi, kemudian resign dan memilih usaha membuat patung bebek dari akar bambu sejak tahun 2000 lalu. Dan siapa sangka ternyata usaha yang digelutinya saat ini bisa kian berkembang bahkan sampai menolak orderan, karena membludaknya pesanan dan kurangnya SDM yang membantu. Bahkan pesanan bukan hanya dari pasar lokal, namun dari luar negeri seperti Australia, Belanda, Austria, Belgia, Amerika Serikat, Yunani, dan lainnya. Bebek akar bambu sendiri difungsikan sebagai hiasan dinding, penghias taman maupun ruangan. Untuk saat ini, Eni sedang mengerjakan pesanan dari Australia dengan model bebek superhero. Adapun pembuatan sesuai dengan pesanan seperti model bebek minum, bebek berjas, bahkan bebek Santa Claus. Sudah ada 50-an model yang dibuat Eni. Untuk harga kerajinan bebek akar bambu ini dijual dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp1.000.000 disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kerumitan. Dalam sebulan omset yang didapat bisa mencapai Rp20.000.000. Saat ini pengerjaan dilakukan rumahnya, yang kebetulan berada di samping Jalan Raya Solo, Jogja. Ini untuk usaha home industry, ya, untuk pengrajin kecil, akar bambu, bebek. Jadi tidak hanya bebek, tergantung pemesanan. Ini orderan untuk Australia. Selain Australia, pernah kemana tuh? Belgia, Austria, Belanda, Amerika. Harga kita variasi dari Rp10.000 sampai Rp250.000, ada dari Rp800.000 juga ada. Untuk omset sebulan, untuk sebulan ya kira-kira hampir 20-an. Kendalanya apa, Bu? Kendalanya sekarang bahan baku. Bahan baku untuk finishingnya juga harga semua dari bahan dasar naik semua. Bu, ini kok ada bentuk Batman? Dari mana, Bu, pesan, Bu? Pesanan kita untuk Batman, untuk Wonder Woman, Superman, Captain America, terus Spiderman dari Australia.